Viral pemasangan baliho Ganjar Mahfud pakai mobil plat merah, ini kata TPN. Dilansir dari jakartadetiknews.com, viral video di media sosial yang memperlihatkan pemasangan baliho bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggunakan mobil berplat merah. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud memastikan telah menegaskan kepada para pendukungnya agar tak melanggar aturan. Dilihat detik.com di media sosial X Twitter, Kamis 23 November 2023, terlihat tiga orang yang sedang memindahkan sejumlah baliho bergambar Ganjar Mahfud yang diangkut sebuah mobil ke pinggiran jalan. Mobil itu terlihat menggunakan plat merah. Tidak ada keterangan di mana persisnya lokasi kejadian tersebut. Juga tidak ada keterangan kapan pemasangan baliho itu terjadi. Roni mengatakan pihaknya enggan berkomentar banyak mengenai hal ini sebab dia menganggap informasi peristiwa tersebut belum utuh. Peristiwa itu terjadi di mana? Kapan? Kami tidak ingin berkomentar lebih jauh berbasis informasi yang tidak utuh. Kata Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, kepada wartawan Kamis 23 November 2023. Roni mempersilakan berbagai pihak menyampaikan informasi kepada TPN apabila memiliki informasi yang utuh. Pada prinsipnya, kami ingin tegaskan kepada para pendukung Ganjar Mahfud agar tidak melanggar aturan, silakan apabila ada informasi yang utuh terkait klip video itu. Sampaikan saja ke kami, kata Roni kembali.